Direktur Jenderal Pemasyarakatan turut berkontribusi dalam keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1,129 ton jaringan Timur Tengah dan Afrika atau Nigeria pada Senin 14 Juni 2021. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga mengungkapkan bahwa keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba jaringan internasional ini merupakan hasil sinergi antar aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pengungkapan ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras dan kerja solid dari kepolisian dengan didukung oleh Ditjenpas Kemenkumham RI.